hamdan wa syukra lillah wa ala ni'matiz zahirati wal batinah alladhi amarana bi'tisami hablillah syadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu rahmah wa qudwatil ummah linaili syahadah fi dunia wal akhirah. Terkait tema memanen amal di bulan Ramadan, banyak sekali ayat tentang amal ini. Paling sering kita dengar Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah." Di surat Al-Mulk ada lagi, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Lalu ada ayat lagi di Al-Furqan, "Wa qaddimna ila ma amilu min amalin faja'anahu haba'an mansura." Walaisa lil insani illa ma sa'a. Kalau temanya memanen amal, tapi tidak hanya di bulan Ramadan. Ayat yang tadi disebut sebagiannya adalah global. Pokoknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dambi." Man qoma Ramadan, ada dua riwayat, ada man soma, ada man qoma. Man qoma Ramadan imanan wahtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Soma qoma, soma ma saum, qoma ma qiyam, berdiri menghidupkan malam-malam Ramadan dengan iman dan ikhtisab, merasa dipencerong, diperhatikan oleh Allah, Allah ampuni, Allah jamin pengampunan untuk hamba-hamba itu. Lalu ada di tentang fadilah Ramadan, barang siapa yang berbahagia dengan datangnya Ramadan, bahagia tuh. Itu pun jaminannya ampunan, kareku bahagiana, encanku saumna, encanku komakna, kiamna. Apalagi dengan eksekusi, visi misi tanpa eksekusi adalah halusinasi. Apalagi dengan praktek amalnya, dengan sedekahnya, dengan witirnya, rawatibnya, tadarusnya, penuhi. Itulah yang dimaksud memanen amal di bulan Ramadan. Tong melendoy, bawa enjoy we. Bandung Ramadan ini luar biasa sejuk. Ngan resikona tunduh. Sampai ada spanduk hari tidur sedunia. Ibu mah masih tegak berdiri, ajeg panceg. Loba nu di masjid ayeuna teh wayah kieu. Areuweuh tulangan guys. Kunaon eta? Leles. Padahal kalau dibuka sejarah pananang, kemenangan peperangan muslim Islam di masa Rasulullah dan para sahabat unik, klasik, antik di bulan Ramadan. Maka ku Allah diberetah hayang memanen amal di bulan Ramadan, surat An-Insyirah, "Fa'idha farag tafang," selesaikan satu-satu. Saurna sing nyunah tong wengi teuing, tong subuh teuing, jam 3 geus harudang rek naon sih? Geus sagala dihaneutkeun. Opor. Naon deui? Awal-awal mah ngararenah kene menuna teh. Kadituna mah kerupuk mie heuras. Basreng sesa. Kangkung heuras ceuk-ceureuk. Nya ari aya mah enggak masalah. Kenapa harga itu naik? Urang sok lebay. Alay segala di aya-aya. Padahal be aja tuh dah. Ramadan mah istimewa teh lain ku saurna, lain ku bukana, ku saumna catet. Sok aja rebaknya. Beas naik, cengek hese. Saya baru sadar diri Bu, kenapa waktu TK, waktu SD saya selalu di suruh berbaris sebelum masuk kelas. Lonceng berbunyi baris di halaman nih kan. Nya. Ternyata sadarna ayeuna pananang fungsi baris berbaris ka leutik teh ayeuna sia. Di tangan tri beas. Jadi tidak ada yang sia-sia. Tong serius ting leuleus iroh. Kalem. Nya. Fa idza faragta fa etika estetika kerja kinerja diperhatikan. Saum teh perintah kama kutiba tong GR. Marasa urang hungkul nu diparentah saum tong GR. Kama kutiba
bagaimana orang-orang sebelummu min qablikum. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, tidak beriman tidak heis ya. Kutiba, telah kuwajibkan alaikumus syiam, kepadamu saum, kewajiban mun ditinggalkeun doraka ya teh. Ustaz ini berat, seberapa jam Indonesia? Berapa jam saum Indonesia? Dari jam sekarang subuh jam berapa? Seberapa? Nya sakituan lah. Tuh Switzerland, New Zealand mah 17 jam. Nyun status mengeluh teu. Urang makan sakit tuh game ni. Aya angin seetik dayang teh. Diajak ngomong ambek-ambekan cicing tong nanya wae keur puasa. Kejed ieu nanti dateng ngosok gigi. Mitos. Sok gigi batal cek saha. Batal teh mun odona diteureuy. Sikatna dileg-leg. Da teu naon ngasaan pasakan keur masak buka ge. Letak cidukeun tapi ka dieu tong gadinya. Nyanya atuh aing ngasaanna sasinduk mah. Lain ngasaanna teh mah kekemu. Ya, tong ya, memanen amal tuh kieu Pak Nanang nanti ketemu ayat. Banyak amal yang badak di akhirat itu. Ngagunduk sagede Uhud gunung. Tapi nasibnya bagaikan debu yang tertiup angin. Ya Arabna, wa qadimna, didudukan setiap amal manusia, kalau judulnya memanen nih. Didudukan setiap amal manusia, wa qadimna di hareupeunana min amalin, dari setiap amal yang mereka lakukan. Ini kuncian nih. Wa qadimna ma amilu, apa-apa yang mereka amalkan min amalin, dari amal-amalnya itu. Hanya saja sayang, faj'alnahu haba'an mansura, amalnya itu ditiup angin seperti debu yang tertiup angin di atas batu. Capek gawe teu kapake. Lebar teu. Hiber hapa hampa amalna teh. Jika petani yang memanen padi, kenapa tidak setiap padi diambilnya? Habis sering kasapan Majalaya banyak pesawahan kan? Nah itu parete tadi cokot lebar, menang nanam berbulan-bulan. Sokwe Ustadz Peryogi mancanak di rawuan atau menang sebara karung, pas diisikan palid kabes ya. Ternyata paingan hapa. Berlindung kepada Allah dari amal yang hampa dan hapa. Kosong. Ada syarat berarti kan, supaya amal diterima itu apa? Satu, niatnya harus tulus ikhlas karena Allah. Biar amalnya berkelas harus bablas ikhlas. Entong karena oleh, oleh karena atau karena oleh-oleh. Ya teh saum teh karena naon ya teh. Kalau saumnya hanya sebatas ingin ganti pakaian, orang aja ganti kulit puasa heula. Sok tingali Discovery Channel tentang kehidupan ular. Ular itu kalau mau megar, you know megar, ganti kulit, manehna puasa antara buka bersama weh. Hati-hati sekarang muncul perselingkuhan berkedokan buka bersama karena pangide yang bawa terang lilanya. Ini semangat rek buka bersama teh, buka bersama, buka bersama, percuma kalau tidak hidup bersama mah. Tulis yang status. Kehidupan bercinta itu seperti taraweh. Bukan siapa yang lebih datang duluan, tapi siapa yang bertahan sampai akhir. Jeroe penenang jeroe. Seperti jodoh. Jodoh itu seperti adzan maghrib, pasti datangnya. Cuman kan tergantung wilayah. Atau entak nu telat hampurannya. Bawa-bawa orang Papua. Tong rudet lah. Jadi banyak amalnya hampa Pak Nanang. Kenapa? Mungkin tidak karena Allah. Karena pakaian, karena THR, karena gamis anyar. Kan nu tahun kamari ge alus kan. Entah kamari saya pulang ngaji ulin tak adinya. Kajar dano tong dipungpang, alus cokot pake. Ulah ngaganggu kahusuan ibadah. Kan loba ibu-ibu, mamah mah geus semua itikaf, geus semua taraweh, semua tadarus, otak nangis di lembur. Nyunan kue sampai jam 2.
srok 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 ndogela epi ndogela sok tarigu tarigu gula tipungna asupkeun ngocokna teung eureun kena kempes kocokanana sok teas apa ada sok mantuan si mama sok abuskeun kanu segitiga teh anu bintang teh geuningan siga asupan leutik perjel gambar bintang kan perjel make misis make kismis make cengkeh rupa-rupa tergantung seleranya terus setengah mateng dikaluarkeun deui tina open teh poles kundok bobodasna nya make koas asupkeun deui meni seungit teh pas teh ngasaan entong tunu tutung nyeri atuh eta mah keur lebaran kuntu teh hideung da ngahakanan kue sendiri ai geus lebaran teh loba sia kue kitu teh teu kadahar tengi we pas awal teh aduh hancur ibadah saum kita hancur gara-gara pecah fokus konsentrasi ku urusan dunia nu rareceh tak beresan. Saya selalu pesan ke istri 20 hari sebelum 10 hari terakhir geus kudu beres mun aya bayaran THR buru-buru heulakeun cina sarenang barudak baju-baju santri buru-buru jieun ti ayeuna ame fokus teu nyoe handphone wirid dikir bising jadi Ramadan terakhir istri Surti tenang a kalem sudah termaintain dengan baik ulah itikaf teh menghindari leasing loba kan malam takbiran mah loba nu nagih nya geus arasup ka masjid cek leasing teh gara goblok di masjid wae jadi hese nagihna itu mah itikaf yang LDK lari dari kenyataan sing tenang maka begini ya itikaf itu sunnah tertibkan dulu masalah muamalah karena bisa jadi yang dapat Lailatul Qadar ini pesan lain nih lain ibu nu itikaf pananang anu wirid dikir di masjid tuh tukang sasapu jalan nu nyapukeun cangkat opat urut malam takbiran si eta bu anu menang Lailatul Qadar teh karena dia sedang mengeksekusi ayat memperjuangkan keluarganya memanen amal teh marukan kan kumaha tidak ada keajaiban di nyoda nyaman nyanya tuh Ustaz Epi mah da geus mapan meureun geus itu ye wirid nage ngeunah nangunyar nage ngeunah mun ibu nangunyar sajam ge seribu kubrak gaditu kubrak gadil nangun asam urat pikiran gaditu kadil entak abi mah ustad alhamdulillah cenah ngaji teh sok tanginas nah bu di imah rudet aduh sok tanginas ka masjid teh yang tiis gek diuk teh bismika Allahumma ya bismika tiga nu dihipnotis ku uya kuya ngadengkeun ceramah ustad teh kadengna teh masuk ke alam tidur lebih dalam rekon memanen amal teh kumaha banyak amal yang hampa karena motif dan notifnya motivasi dan notifikasinya beda menghindari kenyataan lari dari kenyataan menghindari masalah padahal Allah memerintahkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina kudu maksimal kudu nyaman amun umroh teh mah fasilitasna teh nu terbaik nu hotelna teh deket ka Mekah deket ka masjid jadi teu capek kuleumpang batur balik ieu karek datang sok da digantian ku Allah taas ini majelis taklim as-sofa ini teh as-sifwah tuh ngadain program sok ku abi doakeun doa orang saum tuh ngada hijab sing alumroh komo ayeuna keur sapar ti rumah masing-masing ngadieu sok ngadoa ce hanya doa yang merubah takdir memanen amal di bulan Ramadan aing ngadoa amal bukan nih ayatnya masih di paketan ayat saum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib jikalau hambaku bertanya tentang keberadaanku Muhammad katakan aku dekat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i sok atuh ngadaroa fa yastajibuli hayang naon we dibere cek Allah teh uduni astajib lakum senada dengan ayat itu wa yu'minu bi asa dasarna iman yakin teh dijabah lalu miar sudu nanti Allah wujudkan genangan sok maka doa orang saum itu bu tong pake ngagibah tong pake ngomongkeun lalajo TV eureunan geura Ramadan ayeuna mah naon mangfaatna sih lalajo si komeng geura hiji hate heuras
Dua, sahur terjebak. Mestinya sahur itu perbanyak istighfar. Kalau buka ibu, lain perbanyak menu rujak cuka. Nah doa didinya teh ada doa nu diijabah nih. Ini dua mayoritas muslim yang lalai di dua waktu. Satu, sahur. Mestinya maksimalkan istighfar waktu itu. Bil ashar, di waktu sahur. Pareuman tipi, lobaan istighfar. Geus tong lalajut tipi, epi-epi nina geus teu na tipi ayeuna mah. Kamari aya di Jakarta, Ustad, Ramadan bade lebet tipi, geus hayang abu surga curang teh. Mung asup tipi anu. Baralik deui ka Jakarta. Di waktu berbuka, tong kajebak ku menu makanan. Urang mah langsung korma mah sunah, bala-bala mah wajib. Allahu Akbar, kedewak kedewak cetrok, perebut cengekna teh. Duh, caing teh lebar eta euy, waktunya mustajab. Ini saya ingatkan nih, karena judulnya memetik apa memanen amal. Ini ada ruang-ruang yang di situ amal dilipat gandakan, doa diijabah. Seket ibu sing alumroh, amin. Saya lagi saum, semua lagi safar, orang saum. Kenapa orang saum doanya diijabah? Eta ayat-ayat tentang doa di bab saum. Nu tadi ayatna wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Saya tafakuri, nah ayat ieu nyelapna paketan ayat saum. Ternyata fadilah orang saum salah satu keutamanya doanya diijabah. Apapun, maka syahrud doa. Daripada loba ngobrol ka kaler ka kidul teu paruguh ngadaroa ceu ngadoa. Ngadoa, hayang naon ngadoa lebar sabulan ye, kuota keur ngadoa. Hayang budak soleh, robbi habli minas solihin. Hayang rumah tangga ngeunah, robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hayang wafat husnul khotimah, Allahumma inni as'aluka bi husnil khotimah. Hayang asup surga, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Wirid, dikir, doa, hanya itu yang merubah takdir. Tek tong culang cileung Ramadan ayeuna mah, make kupluk deui ah, metu loba dedengean. Subhanallah wa ni. Hayang beunghar, Allahumma kfini bihalalika wa haramika wa gdini bifadlika wa masiwaka. Hayang boga dinasti kerajaan yang baik, Rabbi kfirli wa habli mulkan layan bagi li ahli min ba'di innaka wahhab. Banyak kumo ngarti jeung artina mah. Tenang hati teh. Hanya doa yang merubah takdir, tulis. Memanen amal di bulan Ramadan. Jaga wudu haram pang. Ada pertanyaan kamari-kamari di dieu. Ustaz bagaimana hareudang terang benderang siang hari bolong panas. Hareudang ningali tatangga kuriak hareudang. Cai hese. Bagaimana kalau saya berwudu dalam keadaan darurat dengan marjan rasa koko pandan? Kan kemana we pertanyaanna teh nya? Barudak ayeuna mah. Keur hareudang bayeung yang waktu adan datang berwudu dengan marjan rasa koko pandan kusabab weh cai hese. Darurat berarti kan cek saya teh teu nanaon ngan nanaon nu bahaya lain wuduna iroh pas kekemuna sanggup teu biasa kekemu teh 3 kali ku marjan mah bisa kali bisa jadi sakali nu dipiceuna nu 2 ka mana tanggung jawab. Tong sok saya seleket. Ustaz bolehkah lagi saum siang hari mengucapkan I love you sama istri? Cek saya batal. Haram. Keur tengah poe, keur puasa nyebut I love you babe ka istri teh. Teu meunang. Naha Ustaz? Karena puasa enggak boleh bohong. Berarti salaki keur aya kapentingan teh sih. Jiga caleg gitulah. Susah nih jahat cenah. Iraha tuh siapa nyebut I love you. Ini karek bulan Ramadan weh. Jika Ramadan hitut na cai batal. Gawe kan. Tiap hitut berarti nangan cai siapa kan. Siapa jelema entok. Hirup teh nih formal. Tiap hirup kudu aya cai, kudu aya jolang. Buluk bukuak. Naon atuh. Ustaz pernah teh hitut kerenang. Pernah ada jelema tuh. Aya nuka sedot kan. Nya. Aya nginum ku bujur ku sungut. Diuyup ka uyup. Tong seseleket lah. Ngorong bata, gawe atuh puasa teh ngorong wae. Wirid teh ani. Ku tasbel engko korong wirid. Nah, Ustaz dikieu-kieu da leutik mun gede mah.
Kan kebayang liang irungna meureun. Rek kitu wae. Ubah mitos baheula mah. Jadi capek saum teh, ngorong batanya nyai ngorongna kulingis mah tuh. Lain batadi modar mana teh. Jadi penting pananang memanen amal itu bersyarat satu ikhlas karena Allah, dua ikuti contoh Rasulullah. Karena yang paling baik amalnya siapa Bu? Ya Rasul lah. Yang paling paham perintah direct, maka Rasul itu ada kegiatan rutin di Ramadan teh sangat dirindukan oleh Rasul. Kenapa? Ada Jibril datang dong murojaah, mengkaji ulang, membaca ulang, meneliti ulang ayat-ayat yang sudah turun. Maka manfaatkan itu dengan kembali membaca ayat-ayat jeung artina tahun ieu mah tong kejar target khotam ame aya asupan ke kolbu, nutrisi ke hati. Heeh, geuningannya masih banyak ayat yang belum kita amalkan. So, di Indonesia nu haram tinggal naon? Tinggal babi. Kanu babi mah kabeh ngabiri gidig sok. Gibah teu haram. Pasea teu haram. Riba teu haram. Sok da marasi main riba teu. Padahal ce Qur'an nama sama dengan bab riba ya, memerangi Allah dan Rasulnya. Aya kene nu baroga lising lieur jeung pusing sok. Betul tidak? Tah eta teh kapangihna teh ketika mengkaji ulang, dikaji ulang. Alah si ayat ieu can kamak. Sementara orang meneng sodaqallahul adim, maha benar Allah dengan segala fir dibenarkeun teu ku eksekusi, ku ketaatan. Sok engke Ramadan beres, rek dilanjutkan muat tarawehna. Tuh kan geus perjanjian, geus boga niat. Nah, habet moal. Ganti ku tahajud, Ibu. Nah, ai Ramadan taraweh, ai beres Ramadan taraweh. Tahajud teh taraweh ngan di bulan Roma, ya kudu diluruskeun pananang. Ini asa beres tugas, tadarus taradaek terus. Tilepkeun tahun hareup dibuka deui geus we. Ai dahar teu eureun. Ai ngarehap teu pre. Aing ngaji liren kumaha ieu teh, karena judulna memanen amal, karena urang mah sok hitung-hitungan jeung Allah teh geuleuhnya. Siga balik umroh jong-jong teh salat ka masjid sabulan ge. Cek DKM teh ustaz cenah weh ti umroh teh tara katinggal ka masjid. Pa DKM matakna kudu apa pahala umroh teh 100.000 di Mekah, 10.000 di Madinah, teh salat sataun ge jong-jong atuh dah. Puga stok amal sir siga ka tukang kreditnya, siga jelema ngarasa kalau Ramadan itu dapat Lailatul Qadar. Eh da jong-jongna geus Ramadan teh, sugan hayang nyawalan, sugan hayang rawatib, sugan hayang duha. Nah ibu mah kamari menang Lailatul Qadar kan lebih baik daripada 1000 bulan. 84 tahun ustaz, sok bayangkeun ku ustaz jong-jong atuh da ibu mah teu salat ge koplok teu. Koplok si orang. Teu dihitung dosana. Awas, dosa tanpa batas. Sementara usia terbatas. Bagaimana biar tuntas? Bikin amal yang ikhlas biar berkelas. Karena yang Allah lihat bukan amalnya. Nih, tentang amal lagi nih. Biar tidak salah memanennya. Hadis Rasulullah. Laisa ahadu minkum yunzihi amaluhu. Tidak akan masuk surga seorang hamba pun. Siapapun itu tidak akan masuk seorang hamba laisa ahadu minkum yunzihi amalu, masuk surga disebabkan amalnya. Luas atuh sahabat teh kenununtan ngarenjag kana Rasul abdi aos abdi duha abdi tadarus abdi sedekah di tahajud bla 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 bla. Lalu Rasul bersabda seperti itu, tidak akan masuk surga seorang hamba disebabkan amalnya. Rebas teu rebas, langsung kieu teh ngakik ka Nabi. Wala anta ya Rasul, apakah termasuk engkau ya Rasulullah, gentleman Nabi kita itu. Wala ana, termasuk aku. Lalu dengan apa ya Rasulullah manusia bisa masuk surga? Illa ayataghamadani Allahu minhu bifadlin warahmatin biridoin wa magfiratin. Di ayat di riwayat yang terpisah, satu masuk surga itu dengan rahmat Allah. Asup ke masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Numinan ka masjid, harapan masuk surganya luas. Apalagi Ramadan,
pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Seetik, bu, pintu surga lagi dibuka. Alhamdulillah. Nah, itu hari ini cuk buru, keburu ditutup desa. Pintu neraka lagi ditutup. Alhamdulillah. Setan dibelenggu. Pertanyaannya dibalik, untungnya buat apa? Kalau pintu surga dibuka sekarang, pintu neraka ditutup sekarang, setan dibelenggu sekarang, untungnya buat apa? Kitanya masih di sini, guys. Apa Ustaz yang membelenggu, yang mengunci dan membukanya apa? Catat saum orang ta eta memanen nama teh. Makasih bener saumna. Jadi setan teu bisa nanaon teh kakunci ku saum urang. Contoh pananang teh emosian sok nyolokan we mun pangis teh ngajak pasea wae misalkeun. Sok sia gelut jeung urang. Karena urang ngaji menang ilmu nu sauma tong kajebak. Punten mananangnya ini so imun. Apa tuh? Punten ce sanes teu wantun, sanes teu bisa, sanes teu kuat gelut abi nuju saum. Ta eta nu ngonci teh kan marah itu setan pancing-pancing kumananang gelut sok jeung urang punten mananang ini so imun terbelenggulah dia. Jadi mun aya nu gelonanya tong dijawab kena jadi duaan anjing ngagogog tong digogog deui ngabuburit ngobrol jeung anjing kan ugawe. Jadi saum itu adalah anti gores ini so imun apa saya sedang. Nih ilmu nih, mun ibu engke balik ti dia anu nyolokan, anu ngajak pasea, kumaha jawabna? Ini so imun, puntennya abi nuju saum. Ustaz ngabebetot ngajak gelut. Ceuk bener eceu teh yang gelut. Ini so imun. Abina keur puasa mun udeuk engke tajil jeung aing sia. Sok di mana imana Sherlock sok. Eleh berarti. Jadi apa yang membuka, apa yang menutup, apa yang membelenggu? Saum itu maka sauma ya sumu sauban imsaka amsaka yumsiku imsakan imsak berhenti eureun tahan bahagia we pas buka teh nya Allahu akbar Allahu akbar teh manis ge langsung ke sang tiis teh bray komo dituturkeun ku cireng jeung sambal suuk mah aduh diudag ku goyobot ya. Awas jangan dibayangin. Ini godaan, ini ujian, ini ujian, ini ujian. Dan memang bu, aku mau ayin tengah poe. Ngaliwat ke pasar baru tah. Pasar baru mah ngesiga poe biasa deui. Soto ayam. Tulisan teh barada geningan. Mie ayam. Terus gambar pisang keju nu lalu cirte karena kaca teh karieu tah. Urang dia ngaliwat kadinya. Sekedeng deui ka nestren rujak nu nabang nu nabaskom teh ningan di gunduk-gunduk ciga gunung. Ngaliwat ka dinya teh ka otista eta geuningan garelut cenah jeung nangka uduh dikincaan ka toya sinukna teh buria da motor ge oyak gacu eta mah nu nyata bendanya dahareun eta mah sok mun sugestina edan mah teh ningali cucunguk ge jiga korma ningali spon pangumbahan wadah jiga lapis legit atuh ningali oli rem jika marjan ningali jaket pananang jika gedang atuh nah eta teh aduh cu urang nya panon teh jaga aing geus magrib mah teu ngaruh aslina be aja beuting mah teu dahar beuting mah banrek beuting mah naonnya ada di astro buka teh banrek duren dua siki naon deui nya baso da canda haru urang mah can sangu mah. Parhatan li shaim, dua kebahagiaan bagi orang saum. Satu ketika berbuka bahagia teh. Ta eta teh memanen amal. Kenapa ibu bahagia memanen amal pas berbuka nu ngaranna iftar? Karena ibu taat sehari itu tah. Mun amal dilakukan atas dasar taat, aduh manena teh ngeningeunah. Ya. Beda jeung nu jalma ieu. Batur sahur ngilu sahur, batur buka ngilu buka, tiberang batur puasa, si eta dahar samangka. Ngilu buka bersama PDTA.
menuna sarua rasana beda karena aing mah teu puasa. Tah eta nu mahal teh kejujuran. Abi mah pernah atuh aya kieu tah keur ngeti nu bungsu moal pilus Garuda rasa cikur saya geuningan. Wur ayah cenah. Mubazir lung cakrek. Ngetik deh lung cakrek. Duh nyelap di nu koropok. Rasa cikur dong. Cek si teteh teh. Ayah, istighfar ini Ramadan. Astagfirullahaladzim. Teteh kenapa wakang abejaan? Cik rada engkean gitu. Kemudian rada disanguan. Kan pohoma teu nanaon meureun. Keuheul teh ka si teteh. Singkat carita nepi ka maghrib. Anger pananang. Walaupun tak sengaja tak dosanya. Anger hambar. Asa kaganggu kesempurnaan teh. Ibu mah sempurna tuh. Teu nginum. Teu makan. Mata pas. Allah langsung kedewek teh. Mama kela eta mah iklan promah. Oh nya. Kan aya na IG mah. Teu kuat dah hareun dikumpul-kumpul geuningan. Sikieu we nungguan adan. Muter-muter radio neangan Afgan, Afgan Maghrib teh. Sare atuh. Langsung Allah dikedawak Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Ternyata tadarus utahkeun ah ripuh puasa teh meni. Kalem meureun sakeudeung kalem 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 kalem. Mata cek Rasul banyak umatku yang terjebak di waktu berbuka. Doa yang paling cepat dijabah doa naon pananang? Doa makan. Nah doa can beres dah hareun geus aya. Sok tapakur meureun saeutik nya. Kalem atuh aya mus ibu naon nu paling prinsip mengganggu kehidupan? Masalah doa pas berbuka. Ya oke okay, minum dulu lah. Dahaba doma wabdalatal uruk wasabatal ajr insyaallah. Tong langsung kalau didinya bu. Ku abi dibejaan karena judulnya memanen ama. Jarang nu panen belah dinya mah. Waktu sahur dengan istighfar. Waktu berbuka dengan maksimal berdoa. Cirik dini. Ya Allah. Tajil seep. Siapa karena tajil wae. Da urang nalilati ngadoa teh pas dicokot. Beakeun abong teu wudunana. Rasul di Indonesia itu nggak sebetah yang pindah ke Indomaret yang didinya ta, awas kayak di akhirat ulah Ustaz tuh ngabejaan geus ta, karena memanen amal di bulan Ramadan teh ada saat-saat penuh keutamaan, penuh fadilah, penuh keajaiban, penuh mustajabah. Ayat termasuk ayat nak sok doa najrul ya Allah, hanya Engkau yang tahu masalahku ya Rob, selesaikan dengan saumku ini. Perhatian dua kebahagiaan di so'imin dia panen waktu berbuka nanti baburoyan direct akses pintu khusus. Aduh jika orang balik umroh pananang beda nu bisnismanya batur ngantri baris berbaris tetek asupkan ukapa orang majo lempeng aja jalan gigir yes tad bisnis pek teh pak punten ini mah bisnis kelas. Ini orangnya bisnis yang Allah. Oh itu paling hidup itu bisnis yang Allah. Balik deh. Ini ngenah ningali si Etan. Baroga duit langsung kampus kelas saya. Tapi kamari mah. Alhamdulillah pananang pulang. Aduh. Itu nu bisnis kayaknya. Jadi kursi teh karosong sih bu. Enu tilu jadi bisa gitu dah. Na kapal teh. Ngenahin teh. Gengen gue pramugari. Evel. Coffee. Epi. Gitu. Maksudnya hudang rek nginum apa rek kopi seteh. Abi mah di geroan Jokowi ge embung da Evi. Jadi sok aya wae keajaiban. Jadi nah Ramadan ini bulan keajaiban. Kalau kita mau mengajaib dengan memanen amal-amal di bulan Ramadan, poin-poinnya yang prinsip tadi yang banyak terlupakan banyak orang satu waktu sahur tong ngadengekeun itu ieu lalajut TV tibaheula kitu-kitu wae nih perubahan. Mending segera punya wudu setelah makan sahur bisa minum kene sambil nunggu imsak baca-baca Quran. Aku saya lebih memilih panana banyak istighfar karena setiap manusia tidak ada yang steril dari dosa. Dua, waktu berbuka kamu buka bersama haram acara buka bersama kadang maghribna tebenang berjamaah na. Fokus ngobrol ngalir ngidul banyak hal-hal yang mau bazir. Segmen pertama 30 menit itu aja dulu pananang. Mungkin nanti ilmu akan berkembang dari sharing session kita ya. Niwe cai-cai acan ya. Masya Allah luar biasa ya yang sudah disampaikan oleh gurunda kita ya. Jadi
kuatkan niatnya ya, dan juga contoh Rasulullah SAW supaya memang puasa yang di bulan Ramadan ini kita bisa dapatkan maksimal gitu ya. Baik, kita akan buka sesi pertanyaan, silakan yang ingin bertanya. Ibu? Oke. Okay. Ibu dulu. Punten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, bulan Ramadan ini adalah waktu di mana banyaknya orang-orang untuk berlomba dalam kebaikan. Dan salah satu amalan yang dilakukan saat bulan Ramadan adalah itikaf. Yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana pandangan Ustaz terkait perempuan yang beritikaf? Apakah sama dianjurkannya bagi laki-laki atau bagaimana? Terima kasih. Hukum pokok itikaf itu kan sunnah. Ini harus disiksik dulu ya, biar tidak jadi persoalan jawabannya. Perempuan mabu sholat wajib wae disunahkannya di eta gening apa? Ku eta ge beres sebenarnya mah. Jadi ulah sok maksakeun. Moa ranjang, moa kasur, moa spre talian make benang rapia. Di masjid teh jadi gareuleuh. Lalu kemudian fitnahnya besar. Jadi perempuan itu kurang dianjurkan, maka Rasulullah memberikan motivasi. Di sisi lain manfaat toroso iman. Barang siapa yang menyiapkan makan untuk buka dan sahurnya orang saum komono itikaf, maka Rasulullah menyisirannya nolota. Kusaha disisiran aku bojona Aisyah radhiyallahu an pengisirankeun. Saking disiplinnya itikaf masa Nabi, nyisiran wae na jandela. Kebayang nu sok ngararokonya itikafna ripuh make selang. Ngarokok teh keur ngalatih itikaf teh kan ngalatih ngerem ngarokok. Maunya make selang. Nyisiran wae nolo sok aya riwayatna sohi. Rasul keluar masjidnya itu kecuali mandi, berhajat, makan pun dihantar. Maka kalau dipercikan iman ngeunah itikaf teh jeung laundryna, jeung geus cicing duduk manis. Ayeuna ibu-ibu yang itikaf teu nanaon ngan resikona gede. Fitnahnya besar. Tugas ibu-ibu mah melayani manfaatoro so iman. Siapkan we, kata kabudeti, paket makanan yang enak-enak tolong di GoFood, orangnya sekian kirim, eta ge pahalana leuwih ti itikaf. Hintong maksakeun lah, bising tujuan hade nu tadi teh teu manen ama gara-gara nu muncul lain kebaikan tapi fitnah. Tapi da Ustaz abi mah eueuh beban itikafna ge jeung salaki nyasok. Da di urang mah lain itikaf, iitikapan aya nu setengah maen. Begadang waktu sahur teu nanaon abi mah moal curak carek. Mulai para ustad berhenti. Wah, jiga nu arenya Ramadan ka masjid teh hari mana? Eta teh tamu Allah lain tamu mana? Loba nu nyinyir kitunya. Eta musliman musiman. Tete tengenah tete kanu reka masjid teh. Cir karek reka masjid ini. Si eta ceuran teh bae da ka surga mah teu ngaliwat ka imah si eta ayo ka dieu. Tah cenengeunahna jeung Ustaz Epi teh kitu. Eta teh tamu Allah lain tamu mana si teh? Ibu bade namu sok, tapi perhitungkan maslahat dan madorotnya. Kalau saya kurang menganjurkan lah, kan tugas ibu melebih mulia daripada laki-laki. Dalam laki genu itikaf rata-rata teh mayoritas mengobrol bari itikaf bermasalah teh. Nah itikaf rudet di imah teh. Si ibu sirahna make anuk wae ngajung. Jadi yang ngahindari nu karitu ulas ya itikaf mah kudu karena Allah. Itikaf mah lain pindah sare, hati-hati. Orang itikaf teh moal kasur lomari mana teh naon ieu teh baru dak mahasiswa teh mana ari itikaf tahun ieu mah alhamdulillah Ustaz kosan keur mahal hade lumayan efisiensi teh. Jadi Bu, hati tidak bisa bohong, terlebih anjuran perempuan mah nu wajib wae di imah ku eta ge beres komo nu sunnah meureun. Sekarang walaupun terbalik nu ngaji teh tuh loba ibu-ibu loba bapak-bapak. Ba ibu-ibu, bapak-bapak tibalik, bapak-bapak sholatnya di arima, berarti pria muslimah, cowok soleha, tomni sarung di mukena, aduh, yang itulah bunya, tiran nak kondeng gede, pikiran dengan segala gede. Tapi ayah hoyong masuk, cuma nih hindari minimalir fitnahnya, ulama ke wawangian, ngomong tong tariknya. Next pananang tuh siapa? Ya, enggak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Perkenalkan Pak Ustaz, nama saya Denny dari Cijaura Girang. Siap. Mau bertanya, di dekat rumah ada sekitar 3 sampai 5 masjid. Siap. Setiap maghrib, masjid yang paling dekat dengan rumah saya suka telat adanya, Pak Ustaz. Oke. Saya harus ngikutin yang mana, sedangkan pas yang dekat rumah banget adanya, yang lain udah pada beres. Nah, saya mau buka, saya suka ngikutin yang sisanya yang banyak itu sama keluarga. Saya ngikutin yang sana. Yang sisa gimana? Yang awal. Aya, yang diikuti. Yang diikuti yang awal. Oke. Gimana Pak Ustadz itu menurut Pak Ustadz? Siap. Terima kasih jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mun maghrib resep nu tihala resep nu adana telat. Hah? Ya mah ngobrol dari na angkot. Mun maghrib resep adana tihala resep nu telat. Yang geus eta demokrasi eta. Di urang beda teh kunaon cik nya wajah cek gera jamna. Jam teh cik batu baterean. Ningali jarum teh nahacan adan, DKM teh ningan jam nu keur kikituan jarum. Ah, atuh pa DKM iraha bukaanna ieu mah geus eueuh baterean. Maka aya WIB waktu iraha bae. Cokot mah numpang awalna. Nya, siga saya mun lebaran mah Muhammadiyah saya mah. Awal. Kamu jahidin pakai masker. Carekan siusana teu balik cenah. Jadi dua jadwal khotib teh. Muhammadiyah poe ieu isukna nu lain, amplop teh dua. Cokot nu awal. Karena itu mah lebih menenangkan daripada nu akhir. Karena buka itu diawalkan, iya mah kan bab Ustaz subuh iya cokot nu awal geus paling bener nu awal. Abdulu akmal as-salatu pi awali waktiha, ku eta ge beres. Sekeren-kerennya amal salat tepat waktu. Memang ada beberapa masjid teh nu salat sunahna teh make timer teh. Lila jeung urang teh init deui, da urang mah tibaralik geura. Mun salat sorangan gancang, mun salat berjamaah di leuwai-leuwai di emple-emple bacaan teh. Kumaha mun aya kolot, hajat, budak, ceurik. Cek Nabi teh faqra matayassara minal Qur'an. Ini kebijakan nih buat para imam, baca yang paling mudah dari Qur'an ke salat berjamaah mah. Lila-lila. Sok tarawih resep nu tenang, resep nu gancang. Tuh kan eta demokrasi. Bismillahi waladolin. Tah eta nu kaanggo ku ibu mah. Ayo ce di dia ce ngenahin se imamna Valentino Rossi tereng nyantong disesuaikan yang hawa nafsu lain tenang jeng gancang tuh manina bacaannya tong paranyang ting bising enwa aja kemarin itu di IG tuh 8 jam 30 juz nyantina naon untuk makom tertentu mau menyengaja mas. Saya juga pernah dulu di Bimo tahajud jam 1 taraweh jam 1 sampai setengah 3 satu juz eta Al-Baqarah. Efekna langsung kontan bu, baru dak geng motor nu ditarato di bawah sajud mah carurik. Kunaon cerik cangkul ya ini cokot nu awal ok deh lila kene ya ngabu berang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan, adakah tanda-tanda puasa kita diterima oleh Allah? Oke. Okay. Tapi nyiwit ya teh. Tanda-tanda saum ditampi teh kumaha Ustadz? Tiga variabel yang ulama bagi. Ada saum umum. Kumaha Ustadz, hanya mendapat lapar dan haus saja. Berarti teh diterima. Karena saumnya dibumbuan ku jur, ku bohong, ku corang, ku cawokah, bla bla bla. Hampa. Saumnya dapat, cuman lapar dan haus. Ayah saum khusus, dia matanya saum, telinganya saum, mulutnya juga saum. Bukan hanya dari makanan, tapi dari berkata-kata yang tidak bermanfaat. Oke, itikaf saum khusus, sil khusus. Eta mah sebutuh nanon, sebutuh fokus. Hendaknya dia memilih di masjid itikaf taukib dia mukuf cici.
Pertanyaannya, bagaimana saum yang diterima? Efeknya di luar saum membawa pesan saum tuh. Nih, hari nu dihalalkan, nu diharamkan ketika bulan Ramadan di siang hari teh nu halal nu haram. Eta weh heula. Bu, cai teh biasa teh aya pananang teh di dieu teh. Tapi tukang aya. Eta teh halal eta teh. Cai herang teh. Makanan, saya lapar nih sebentar lagi atau ayeuna ge kelapar. Makanan ada kari ka hareup. Food court lantai 3 Maruka. Kenapa enggak berani? Eta teh halal. Haram ku imsak nu aya di bulan Ramadan mah, ku adan subuh nu eta mah. Engke halal nanti pas Bu buka. Sedang mengajarkan apa Allah di sini? Kedisiplinan. Tanda saum diterima, cik balik deui ka nu haram teu. Sanggeus dilatih ku nu halal diharamkeun. Paham ya sampai di situ. Jadi termasuk plus tanda seseorang dapat Lailatul Qadar, lebih dekat enggak ke Qur'annya. Saumnya, tanda diterima saumnya dilanjutkan dengan nyawalan tuh, apa nyawalan? Sanes nyawalan, iroh nyawalan. Kenapa pahala nyawalan itu 2 tahun saum? Nyanya tuh kakaren loba kene lontong aya kene nya urang geus kudu sitan min sawalin genep hari saum, jadinya pahalana 2 tahun saum eta. Allah mah lebaran mere pahalanya. Tantangana atuh sok ngabaso wayah kieu nya, komo di lembur mah wah cengek nate paloba-lobanya. Kan hati-hati ini terjebak tanda saum diterima, jangan ria ketika Idul Fitri. Meni sagala dipasangkeun, emas di huntuan. Huntu di emasan. Cincin, gelang, jika toko emas berjalan langsung datang keluar tina mobil teh. Daramang sadayana. Ye eceut di kota. Awas ah. Pak teh mobilna teh mobil rental. Hampurannya eceut teh bisa lila. Kudu balik di ka Bandung heuh da mobilna rek disewa ku nu lain. Jadi dia lebih dekat dengan Allah, lebih disiplin sikapnya seperti saudara. Tidak kembali kepada yang hal-hal yang haram. Karena yang dihalalkan di bulan saum Ramadan itu yang halal. Kenapa mampu? Nah, yuk balik deui ka nu haram. Tarawehnya diganti dengan tahajud. Salat malam. Tadarusnya dilanjut, sedekahnya tetap kencang. Itu bukti kalau masallim ni li Ramadan, wasallim Ramadan li, wasallimhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, terima kasih sudah menyelamatkan Ramadan ini dengan tarawih, tadarus, sedekah dan lain sebagainya. Selamatkanlah Ramadan ini untukku dan aku untuk Ramadan-Mu. Selamatkanlah ya seluruh amalanku menjadi amal yang diterima. Terindikasi urang teh lebih semangat ibadah teh geus Ramadan teh. Dilanjut dengan nyawalan. Beres nyawalan Senin Kamis. Ustaz, asal ada kurang ya teh. Daud. Nya. Kan ngajina beki istiqomah, maot husnul khatimah. Ta eta teh. Itu sebagian saja belum semuanya. Ya. Oke, laki-laki ada lagi? Satu lagi, tuh. Silakan. Tuh si anu nyarane tuh. Bapak ada? Oh, ini tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Kondisi bagaimana bagi seseorang yang tidak perlu ataupun kondisi yang boleh tidak melaksanakan puasa, seperti misalnya sakit, tapi batasannya sakitnya yang seperti apa? Apakah sakit karena yang menahun, sakit yang memang memerlukan obat untuk konsumsi seharinya atau hari 3 kali? Kategori sakit juga, ya? Iya, betul Pak Ustaz. Kemudian yang terakhir nanti Pak Ustaz, untuk kondisi pemudik nanti kalau setelah ini pemudik iya, ketika kondisi mudik perjalanan panjang, apakah itu boleh atau diharuskan tetap puasa atau bagaimana? Berbuka ya. Iya. Terima kasih Pak Ustaz. Sok buka ayatnya gerak. Syahrul Ramadan syahrul unzila fihil Quran hudalinnas wa bayinat minal huda wal furqan. Terus baca ke bawah. Di situ ada rukhsah. Kalaulah engkau sakit atau di perjalanan yutikunahu atau bekerja berat, fa'iddatum min ayyamin ukhra,
ganti kodo teh. Terus ada fidyah nanti lahir hukum. Kersa kodo, kersa fidyah. Ieu nu gering nu kumaha nu dianjurkan berbuka? Ya nu gering ripuh atuh. Ai kitu mah ukur leneng lieur mah tuh da urang ge eukeur ieu teh. Yang tahu kapasitas sakit dan disinilah kejujuran gitu loh. Jeung ulah sok dijieun picacapekeun keur puasa teh. Hayang buka ulin heula ka Garut sasapedahan. Atuh diranca ekek teh ranyai. Labuh ka nu teh botol crot ka dieu letak batal. Tong seseleket Kang. Allah juga tahu. Rukhsah itu tidak boleh untuk bermaksiat. Hayang lalajo Persib di Jalak Harupat baena asar, ulin heula ka Cileunyi. Jamak di ditu, jong-jong lalajo teh. Tidak boleh rukhsah itu untuk bermaksiat. Pertanyaannya, sakit seperti apa yang kemudian dapat rukhsah, dapat keringanan? Yang tahu yang sakitnya, ripun teh ya teh. Mana nyeri huntu, itu nyambung jauh bata. Nyeri huntu mah, ku waluh. Di sepan, tempelkan ke disada waluh, waluh. Kan yang tahu dia saja, ya. Nah, nanti ada menahun. Menahun mah berarti lila, ku kodok, ku pidyah. Jika ibu ngajuruna tunji, apa itu? Setahun hiji. Kamari teh karek adian, aya teh geus bureuyeun deui. Aya nu kitu-kitu. Nya. Ustaz, abi kodok pidyah, mun kodok ibu ngaganggu kualitas ASI terus janin jeba eta adina kudu nyusu meureun fidyah ibu mah cik atuh nyeun budak teh meneng-meneng teuing da bapana cenah tuh parasea we nya geus satu ai udunan mah curang teh da eta mah fidyah bu termasuk yang sakit menahun siga supir berat toh supir toronton gawena nyeunan rel kareta nu teu angeus-angeus teh nih. Eta mah kan berat bu, tu bisa gawe menteku ekstra jos. Eta mah fidyah, ada hukumnya di Quran tuh di Al-Baqarah lihat kategori siapa yang harus fidyah, siapa yang harus kodo. Maka posisi kita di mana Kang? Sakitnya sakit apa? Ya mah kudu ngobrolnya jeung dokter. Jadi suntik mah, itu batal. Ustaz abi diimpus, tapi rasa stroberi ah siapa ngakal? Ya, gitulah Kangnya. Jadi jawaban nanti setelah baca hukum, ayah didih kan pelakunya yang tahu. Maka saum itu bulan kejujuran. Matak tuwani dahar berang telen uuh hakanen, tuwani nginum berang telen uuh cai. Lebar, tak lebar tete imanan, tete wahti saban. Maka jaminannya diampuni dosa. Kalau itu mah sudah masuknya wilayah rukhsah. Apa itu rukhsah? Dispensasi keringanan. Sok hiji deui sebelum tutup doa. Ya, terakhir. Tadi tim milenial tah perwakilan. Belakang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, salat witir itu kan 3 rakaat ya Ustaz ya. Ganjil nah, arti witir mah bukan 3 rakaat. Ya ganjil maksudnya. Ganjil. Bisa ganjil. 1 rakaat, bisa 3, ya. Bisa 7. Betul. Saya tuh kemarin sempat salat di salah satu masjid lah di Bandung Ustaz. Oke. Salat witirnya tuh ada kalau saya sih pikirnya itu kayak kunut Ustaz. Nah, itu emang ada ya gitu Ustaz. Di tarawih. Tarawih betul Ustaz. Pakai kunut. Kayaknya sih kuno, saya juga baru sih pertama kali sholat witir ada seperti itu. Saya juga sempat bingung loh gitu. Siap. Cuman ya itu hukumnya seperti apa Ustaz ya? Sedikit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mah ikhtilaf ayah, tarawih nu make kunut ayah. Itu nanaon. Data mah wilayah sunnah, tong parasea lah. Ya. Nepi ka beda rakaat pindah masjid kan rudet tiga pilpres kamari. Prawowo cenah teh Anis lain cenah teh Cik Black urang mah. Ni asal harudeut. Nu 11 ikhlas mah asup surga. Nu 23 ikhlas mah asup surga. Para pangih engke teh di akhirat teh di surga teh. Mane asup surga? Bala tarawih sabaraha? 11. Mane 23 aing kaduhung teh 11.
Jeung aya kaduhung eta. Teteh mendapatkan fenomena orang tarawih pakai kunut. Aya pernah mangihan. Nyang geus we da tarapasea dinu salat mah. Eta mah wajib, eta mah sunah tarawih mah. Kunut subuh sok. Pananang bisa jadi sok kunut atau saya tara atau saya sok kunut pananang tara. Nuk pananang teh ngamakmum ka saya. Saya make kunut, pananang meninggalkan saya tidak? Sugan teh tara kunut. Henteu. Didagoan ku pananang teh. Itulah toleransi. Oh, aya di nuji utek-utekan salatna teh. Nuji sok ngusap beungeut. Mun geus salam teh. Pasea sia. Mane mah cenah. Geus salat teh ngusap beungeut. Lieur ningali curug sia utek-utekan teh. Ceu aing ge nya. Ku nafsu mah jadi pinapsuan kabeh. Cicing atuh tingali kemarin umrohnya di Mekah mah da rupa-rupa. Sugan urang teh saban geureuh. Kalau mah da balik mah masing-masing sesuai dengan kapasitas imun. Teteh ini standar bertanya, adakah taraweh memakai kunut? Bisa jadi ada, mungkin bisa jadi husnudona, kunut najilah karena Palestina belum selesai, bisa jadi motif orang beda-bedanya. Di dia tak pernah manggihan abi mah. Aya jelema salat teh hitut da cantorek atuh. Tuh di juru tahun sabaraha. Dut tuh lu ya salat. Urang teh kepo nya. Deketan dut. Mas-mas izin. Siapa Ustaz? Hei mas mazhab naon. Saya teh teu torek, mas salat hitut. Ya enggak apa-apa tuh Pak Ustaz, enggak apa-apa kumaha. Ya enggak apa-apa dah saya emang ngawudu cenah. Cir bener eh. Ternyata keur latihan salat. Ya. Jadi kudu tabayun teteh, itu teh apa kunut apa gitu kan. Banyaklah kemari mah aya nu marake mukena macan tutul coba. Ibu-ibu nih seragamnya tadinya. Asang imaman maung atuh mun kitu. Paingan imamna gancang da sieun digabrugnya. Ah Indonesia mah klasik kearifanana lah. Ya itu sajalah. Saya juga ada tugas lagi ya. Biar kita maksimal dalam beramal dan memanennya tidak hanya di dunia tapi kelak di akhirat, seperti hadis farhatan lisaim, dua kebahagiaan, berarti panen dunia panen akhirat. Untuk orang yang saum, bahagia ketika berbuka, bahagia ketika masuk surga melalui pintu yang khusus baburoyan. Nah panen teh ulah di dunia hungku, bising amal teh beakku di dunia, karena nanti pananang ada sekelompok manusia yang meminta pahala kepada Allah, tapi kalau Allah ditunjukkan, minta saja kepada orang yang kau maksud dengan amalmu itu, berarti ria siapa yang dinilai. Dan saum adalah ibadah yang anti ria. Ayat jelema nyeun status siga urang rek kajian OTW trans. Oke guys, hayu ngabuburit, ngabuburit meureun hayu. Jeung Ustaz Epi, yeuh tuh aya tuh. Kamari umroh Jeddah alhamdulillah pananang kita sudah sampai mana pananang Jeddah. Salat kaciri ruku jeung sujudna. Kalau saum bisa enggak nyeun status? Hese lebay sih kontainer teh tukang nyeun konten. Kontainer. Langsung dibalikin kamera nak. Lelah sekali saumku hari ini. Tingali bibir gara ringkil guys tuh. Sahur tadi kurang minumnya. Doakan aku diberi kekuatan sama Allah ya. Teu bisa saum mah. Da cek hadis naoge. Saum itu fa innahu li wa ana ajzi bihi. Saum itu untukku dan aku yang akan memberikan pahalanya. Jadi selamat menikmati nuansa kejujuran dengan ibadah saum supaya kita bisa memanen amal-amal kita tidak hanya di dunia tapi di akhirat kelak. Di dunia dipanen berupa kebahagiaan ketika berbuka, di akhirat dipanen ketika janji Allah mutlak benarnya. Maka berbukalah dengan yang manis, tidak cukup, berbukalah dengan yang jelas, karena percuma manis juga kalau statusnya enggak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.